Sebagai negara yang sedang bertumbuh menjadi negara maju, Indonesia terus berusaha menguatkan berbagai sektor perekonomian dan membangun berbagai infrastruktur guna memberikan pelayanan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Peran BUMN sangatlah penting bagi pertumbuhan negara Indonesia untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. BUMN harus siap melayani berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia di berbagai sektor, seperti sektor energi, logistik, infrastruktur, keuangan dan perbankan, telekomunikasi, serta pariwisata. Namun dalam melaksanakan fungsinya, BUMN menghadapi berbagai macam tantangan, salah satunya korupsi. Korupsi dapat memberikan dampak serius jika tidak dicegah. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen dan kepedulian BUMN terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kementerian BUMN mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi yang selaras dengan core value akhlak dan berorientasi pada pelayanan yang akuntabel. Guna menghadapi tantangan yang sering kali muncul, baik dari internal maupun eksternal, BUMN selalu berusaha mengedepankan sikap integritas serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan peran serta masyarakat sangat penting untuk mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi seluruh insan BUMN dalam memberikan pelayanan terbaiknya. Masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi serta melakukan pengawasan jika menemukan indikasi perilaku koruptif atau tindak pidana korupsi pada layanan BUMN. Masyarakat dapat menyampaikan informasi tersebut melalui saluran-saluran pengaduan yang tersedia untuk menyampaikan laporannya. Upaya kolaborasi ini bertujuan menjadikan BUMN yang profesional dan berintegritas, sehingga siap memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Karena untuk mewujudkan tujuan yang baik, kita harus berkolaborasi dalam melakukan hal-hal yang baik demi kemajuan negeri ini. BUMN Anti Korupsi. Masyarakat aktif berpartisipasi, Indonesia maju, bebas dari korupsi.